Halo teman-teman, jumpa lagi di konten channel YouTube saya. Hari ini saya ingin sharing ke teman-teman bagaimana cara membuat ice lychee tea. Namun sebelum itu, pastikan kalian like, share, and subscribe dulu. Karena dengan kalian melakukan like, share, and subscribe, turut mendukung konten tersebut. Oke, yang pertama bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam membuat ice lychee tea itu, yang pertama itu adalah black tea. Ya, black tea kalian bisa menggunakannya atau menggunakan biang tea ya. Kemudian yang kedua itu ada flavor atau lychee flavor. Kalian boleh menggunakan dengan merek apa saja. Kemudian yang ketiga itu simple syrup. Simple syrup ini bisa kalian gunakan atau bisa juga tidak kalian gunakan. Jika kalian merasa cukup dengan flavor, berarti kalian tidak usah menggunakan simple syrup. Tapi hari ini saya akan menggunakan simple syrup. Kemudian yang ketiga itu adalah buah lici. Ini nanti kita akan gunakan sebagai bentuk garnish. Kemudian selanjutnya itu daun mint leaf. Daun mint leaf. Dan terakhir itu ada ice cube. Oke? Cara membuatnya, pertama kalian siapkan shaker. Setelah itu kalian tuangkan black tea nya kurang lebih penggunaan black tea ini di 150 sampai 180 ml. Selanjutnya kemudian kalian tambahkan flavor ini di 28 ml saja. Kemudian selanjutnya kalian boleh menggunakan simple syrup atau tidak, yang sebagaimana tadi di awal saya sebutkan ke kalian ya. Tapi hari ini saya menggunakan simple syrup sebagai bahan tambahannya. Kemudian setelah itu kalian boleh masukkan ice cube. Setelah itu kalian shake sampai kurang lebih 30 detik. Setelah itu kalian tuangkan. Kemudian garnish atasnya menggunakan buah lici. Setelah itu sebagai bentuk pemanis kalian boleh masukkan atau berikan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Nah, ini adalah ice lychee tea.